وصلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وفوقائي بمحضرين تذكاريا Jemaah Subuh Masjid Al Falah rahimakumullah. Alhamdulillah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan rahmatnya dan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa berhadir ke masjid ini guna sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan parah dengan ilmu agama. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala maampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin. Ya robbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirin sekalian, Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ketujuh daripada bulan Ramadan. Di mana kita sudah melaksanakan di bulan Ramadan, begitu juga dengan Qiyamul Lailnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ma min barang siapa kata nabi yang melakukan qiyamul lail pada bulan ramadan yaitu dengan salat tarawehnya niscaya Allah ampuni dosa-dosa ma taqaddam yang terdahulu jadi kita mudah-mudahan dengan hadis ini memberikan motivasi besar kepada kita. Kita yang melaksanakan salat tarawih setiap malam, tiada lain permohonan kita adalah Ya Allah mudah-mudahan dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Dengan kita melaksanakan salat tarawih di bulan bulan Ramadan, ada yang 23, mungkin ada yang 11 rakaat, permohonan kita tiada lain semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis tersebut ma dan danbih siapa yang benar-benar melakukan qiyamul lain berangkat dari keimanan dan mengharapkan Ridha Allah atau dalam arti ikhlas karena Allah niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Maka kita Ketika sholat, melaksanakan salat tarawih mungkin dalam hati kita, alangkah indahnya terbetik ya Allah. Dengan salat tarawih ini, semoga Engkau mengampuni segala dosa-dosa-Ku. Jadi, artinya kita dengan salat tarawih ini seolah-olah kita berharap dan mengharap sekian banyak dosa yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian, juga selain daripada itu kita dengan sholat tarawih atau dengan sholat sunat-sunat yang lainnya dalam arti kita memperbanyak sujud kepada Allah entah dengan sholat qabliyah dan ba'diyahnya entah dengan sholat tahiyatul masjidnya entah dengan sholat istikharahnya atau dengan sholat duhanya dengan sholat israqnya semuanya itu hendaklah memotivasi kita Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Selain daripada itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam kita melaksanakan salat-salat sunat itu amat sangat penting sekali. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan ujar Nabi, "Awwalu mayuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah." yang pertama kali dihisap pada hari kiamat kepada seorang hamba adalah ibadah solatnya. Wa inka nat kamilatan maka kalau seandainya solatnya itu sempurna, solatnya itu bagus sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, kutibatlahu kamilah maka ditulis solatnya itu sempurna ditulis salatnya itu bagus wa inkanat naqis salat dan jika salatnya itu kurang ya maklum mungkin banyak kekurangan kita di dalam salat kurang dengan khusyuknya kurang dengan menghadirkan hati ketika waktu salat atau kurang itu dan lain sebagainya banyak kekurangan-kekurangan semua yang kita Misalnya seperti menghadirkan hati saja. Kita kadang-kadang kada kadang sadar ketika melaksanakan sholat hati kita kemana-mana. Atau mungkin perkara yang ringan saja. Sudah kita bahas dalam sebuah pikir. Hendaklah kita sholat itu menatap tempat arah sujud. Ketika kita sholat menyatakan Allahu Akbar. Mata kita ini melihat tempat arah sujud. Itu kelihatannya ringan. Dan itu perkara sunnah. Ringan dan perkara sunnah. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa sepenuhnya untuk mengerjakannya. Kadang-kadang di rekat kedua, mata kita sudah melelek ke, ke samping kiri dan kanan. Atau di tengah sholat kita kadang-kadang melihat ke depan. Atau ada juga yang sholat mungkin melihat ke atas dan lain sebagainya. Memang itu perkara sunnah ujian Nabi. Ketika kita sholat, hendaklah kita mata kita menetap tempat arah sujud atau memandang tempat arah sujud. Apa hikmahnya kalau kita sholat dengan menatap atau memandang kepada tempat arah sujud? Walaupun itu bukan perkara rukun, walaupun itu bukan perkara syarat, tapi dalam sebuah riwayat hadis Nabi Yunus Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan fima ma'na Ujar Nabi ketika seorang hamba sholat begitu dia ucapkan Allahu Akbar. Kemudian matanya melihat tempat arah sujud. Selama si hamba ini melihat tempat arah sujud, tidak berpaling ke kiri dan ke kanan, tidak juga menatap ke depan atau melihat yang lainnya, selama dia masih menatap tempat arah sujud, disitulah Allah menatapnya. Allah memandangnya. Jadi ketika kita sholat begini, Selama kita tidak memalingkan pandangan kita, Allah menatap kita. Ini yang mahalnya baik. Allah menatap kita. Tapi ketika seorang hamba itu berpaling dari tempat arah sujud, dia sudah memandang ke tempat yang lain, maka Allah pun berpaling daripadanya. Nah ini sebuah perkara yang ringan kadang-kadang. Makanya dalam sebuah pikih dikatakan, kita di dalam sholat itu disuruh melihat tempat arah sujud, walau salla khalfal ka'bati aw nabiyyin walaupun sidin salat di belakang Ka'bah ataupun sidin salat di belakang Yunus sallallahu alaihi wasallam misalnya kan kita tahu kalau kita menetap Ka'bah itu dikatakan ada sebuah riwayat hadis menyatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di Ka'bah itu sebanyak 120 rahmat situ naminha ditawafilitawifin. Enam puluh rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf. Wa arba'u namin halil musallilil musallid. Empat puluh rahmat Allah berikan kepada orang yang salat di masjid yang adanya Kaabah atau di masjid di sekitar Kaabah. Wa isru namin halil nazarin. Dua puluh rahmat Allah berikan kepada orang yang memandang Kaabah. Ini dalam dari segi dalil bujur. Kita memandang Kaabah ketika kita berada di Masjidil Haram. Allah berikan dua puluh rahmat. Tapi tak kala kita melaksanakan solat. Nabi Yunus Wasallam atau ulama juga menyampaikannya. Sunnat kita melihat tempat arah sujud. Walaupun kata ulama kita solat di belakang Kaabah. Au nabiyyin atau kita salat di belakang nabi itu sendiri pun kita disuruh untuk melihat tempat arah sujud. Karena ketika tadi seseorang melaksanakan salat dia melihat tempat arah sujud, tidak berpaling ke mana-mana, disitulah Allah menatapnya. Nah, ini kelebihan dengan demikian. Kalau kita bisa demikian, ini kita namanya sumbah yang kita dalam keadaan hadir kita bisa menghadirkan hati kita. Kenapa kata melihat arah tempat sujud? Karena kita lagi sedang sholat. Kecuali kata ulama ketika kita mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah. Ringan ini baik. Ashadu alla ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kata-kata illallah. Telunjuk kita diangkat. Terutama kita yang bermajam syafi'i. Jadi ketika mengucapkan illallah kita mengangkatnya. Ketika kita mengangkat tangan, telunjuk tangan ini dengan mengucapkan illallah itu menunjukkan sumbah yang kita, kita lagi sedang hadir. Sumbah yang kita itu kita hadirkan sholat itu sendiri dalam hati kita. Nah ketika itu kata kata ulama baru arah pandangan mata kita yang tadinya menetap tempat arah sujud kita melihat kepada telunjuk kita kita melihat kepada yang kita ucapkan yang namanya muhallil ketika diucapkan la ashadu an ilaha illallah dia memandang telunjuknya ini sampai selesai atau sampai salam Nah ini kelihatannya gampang, kelihatannya remeh. Cuma kadang-kadang kita waktu semuanya kadang ingat lagi angkat ini, mengangkat ini Pak. Ada nama angkat sebelumnya, ada yang mengangkat sesudah. Handak terakhir daripada tasawuf hanya ada-ada Kadang-kadang mungkin ada anak ada sing angkatan. Itu menunjukkan bahwasanya kita ketika sholat belum bisa menghadirkan sholat itu sendiri. Nah, itu namanya termasuk kekurangan di dalam sembahyang kita, kekurangan dengan menghadirkan hati, kekurangan dengan khusyuknya, kekurangan itu, dan lain sebagainya, atau mungkin kekurangan kita ketika Johor hampir dengan asar, menggawi asar hampir dengan maghrib. Ini bagian daripada kekurangan-kekurangan sholat kita. Makanya, kata ulama, barang siapa nang sembahyang, ketika dia bertakbir, dapat satu rakaat kemudian dia kemudiannya habis waktunya itu sebenarnya sudah berdosa tapi dimaafkan. Nah ini bagian sumbah yang kita yang dikatakan sholat kita itu masih ada bolong-bolong kekurangan. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya. Ya malaikati wahai malaikatku. Halli abdi minta Apakah hambaku itu punya sholat sunat? Nah ini, ini di sini baik. Kita perlu menyunat, memperbanyak sunat karena mungkin sumbah yang kita kita menyadari ya Allah khusunya ulun ini sudah tetapi tapi bisa kadang-kadang khusus kadang-kadang kada, kadang-kadang hilang semua sekali, kadang-kadang menghadirkan hati, kadang-kadang tidak, kadang-kadang kita bisa mentadaburi bacaan, kadang-kadang tidak banyak kekurangan-kekurangan sumbah yang kita itulah yang dikatakan dalam hadis sumbah masih belum sempurna. Cuma Allah menyatakan kepada malaikat, Ya malaikati hal Wahai malaikatku, apakah ada salat sunat yang dikerjakan oleh hambaku? Kau ada, am. Ujar malaikat, ya ya Allah ada. Ujar Allah Ta'ala. Tutupi kekurangan-kekurangan salat pardunya itu dengan salat sunatnya. Nah maka kita sama-sama biar kita memotivasi kita tarawih semakin malam semakin semangat ya Allah ulun sembahyang tarawih mudah-mudahan dosa ulun pian ampuni yang terdahulu ya Allah dengan salat tarawih yang ulun lakukan mudah-mudahan Allah menutupi kekurangan-kekurangan daripada salat-salat fardu kita itu nah kalau nang ini baik mungkin kita semangat dengan salat tarawih kita punya tujuan, kita punya istilahnya itu yang kita inginkan. Yang kenapa rajin salat tarawih? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kenapa rajin salat tarawih dengan 23 rakaat? Mudah-mudahan Allah menutupi segala kekurangan-kekurangan salat fardu kita. Nah, ini luar biasa. Kemudian apalagi yang memotivasi kita biar rajin untuk salat tarawih? Dalam sebuah hadis diceritakan ketika seorang sahabat yang bernama Robi'ah bin Malik al-Aslami Robi'ah Robi'ah ini lalakian di tempat kita biasanya seperti Robi'ah itu babinian Maisarah babinian Ikrimah babinian ini semua sahabat-sahabat Nabi seperti Rabi'ah itu lakian. Kemudian seperti Ikrimah itu lakian. Maisarah itu lakian. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Dia ini adalah orang yang ber, apa, berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Dia orang yang membantu Nabi. Ya tentunya orang yang membantu Nabi. Kayaknya Pak ya sebagai pembantu Nabi. Ingin berkhidmat dengan Rasulullah. Ingin hidup bersama Rasulullah. Kalau yang dicari materi, kededa materinya, Nabi orangnya miskin. Nah berkhidmat dengan orang miskin, kayaknya kada banyak digawi. Cuma ingin hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, mungkin cerita ini pun sudah pernah kita ceritakan. Ini untuk memotivasi kita biar rajin menggawe sumbah yang sunat. Apalagi di malam-malam tarawih nya karena pai tarawih ini pun sudah separuh tuh jamaahnya bilang separah, nang hilang, gitu nak. Nah jadi kita ini memotivasi kita. <tik> Rabi'ah bin Malik al Aslami karena sudah sekian lama berkhidmat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ujian Nabi ya Rabi'ah sal, wahai Rabi'ah minta apa kamu? Ini Pak jarang-jarang ada orang ditawari demikian. Ini sebuah tawaran kepada Rabi'ah yang luar biasa. Jadi ujar Nabi ya Rabi'ah sal. Ayo kamu hendak minta apa? Oh ini baik. Cuma karena yang ditawari ini adalah seorang sahabat yang hidup dengan sederhana. Dia selalu dengan hidupnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ujar Rabi'ah menyatakan, Ya Rasulullah, as'aluka ulun minta lawan pian agar ulun bisa bersama pian di sorga uridu aku namu rafakataka jannah ulun maunya lawan pian di sorga kada di dunia aja lawan pian tapi ulun juga maunya di sorga bersama pian nah ini masya Allah sebuah permintaan yang luar biasa mungkin kalau seandainya orang yang sederajat kita baik sekelas kita kalau ditawari demikian mungkin kita minta macam-macam Kita minta macam-macam. Tapi karena Rabi'ah dia adalah seorang sahabat yang menginginkan hidupnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Ayo kamu minta apa?" "Uridu an akuna jannah." Ulun menginginkan lawan pian ya Rasulullah di surga. Lalu ujar Nabi Awu Lain daripada itu adakah ya Rabi'ah Ujar Rabi'ah ya Rasulullah Cuma itu yang ulun inginkan Nangkai ya Pak ulun caranya Di sorga lawan pian Wah, Masya Allah Pak, Ini permintaan yang luar biasa Jadi ujar Nabi Kalau itu permintaan kamu kamu menginginkan bersamaku di dalam sorga a'inni ala nafsik tolong aku atas diri kamu nah, ini, ini. tolong aku atas diri kamu bikasratis sujud perbanyak sujud ah, Masya Allah baik perbanyak sujud nah, nah. maksud banyak sujud nih banyak sembahyang banyak imajunat. Kalau kamu menginginkan bersamaku di dalam sorga ujar Nabi, bikas berarti sujud, perbanyak sujud. Nah jadi dengan demikian, siapa yang ingin seolah-olah hadis ini juga memotivasi dengan kita, bagi kita kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin masuk surga bersama Rasulullah ini Pak, masuk surganya PIP ini Mungkin ada orang masuk surga tapi kada sekelas dengan Rasulullah. Mungkin orang masuk surga bersama orang-orang yang saleh, bersama para ulama, bersama para syuhada. Ini masuk surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita baik kebagian ini. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa tadi? Apa tadi katakan Nabi? Bikas ratis sujud, banyak sujud ujar Nabi banyak sujud. Jadi ketika itu dikatakan karena banyak sujud, hendaklah kita memperbanyak sholat sholat sunat. Nah jadi kita semeng terawih mumpung mumpung pakai. Ini luar biasa. Kita tidak akan rasanya tidak akan melakukan sholat sesudah sholat isya menggawi sampai 23 rakaat rasanya. Ya, sekelas ulun-ulun masih belum bisa. Setiap malam gitu. Setiap malam 23, setiap malam 23. Belum dengan sunat Qobliyah Isanya. Belum dengan sunat Ba'diyah Isanya. Itu sudah berapa rakaat kita lakukan. Mungkin ada lagi dengan menambah dengan tahajudnya. Atau menambah dengan sholat tasbihnya. Menambah dengan sholat taubatnya, Menambah dengan sholat istikharahnya, Masya Allah, tabarakallah. Ini sebuah kehormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah jadi kita dengan semangat tarawih dengan niat dan ya Allah mudah-mudahan bersama Rasulullah di surga akhirnya kita rajin makanya bila hendak tarawih ya Allah ya Rasulullah mudah-mudahan ulun dengan salat tarawih ini bersama Rasulullah di dalam surga Nah, ini baik Insya Allah mungkin ini membuat kita rajin jadi begitu kita datang ya Allah dengan salat terawih yang ulun lakukan mudah-mudahan pian ampuni dosa ulun nah makanya bila kita nangka ini baik ketika sujud apalagi dengan sujud bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gufirli. kita rasakan di hati kita ya Allah ampuni dosa ulun waktu sembahyang tuh nah Kan itu karena dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba Ketika ayat ini turun, maka Nabi berbanyak membaca tasbih, beliau memperbanyak membaca tahmid, beliau memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun. Makanya doa Nabi ketika ruku dan sujud yang tadinya subhana rabbiyal a'la sidin waktu sujud. Ketika ruku sidin baca subhana rabbiyal azim. Bacaan sini berganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Namun kita sumbah yang nangka ini, Pak. Karena kita tadi sudah dari awal, Ya Allah, ulun sembah yang terawih, malam ini mudahan, pian ampuni dosa-dosa ulun. Nah ini, Pak, mudahan, pian ampuni dosa-dosa ulun. Jadi ketika sujud indah kita merasa bojur, Allahumma gufirli. Karena pulang duduk di antara sujud, Rabbi gufirli, warhamni, wajuburni, warrufani, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni kayaknya mun kita sumbah yang kini bhai sedih rasanya sedih bhai karena kita ingat ya Allah na'ulun ulun yang tarawih mudahan pian ampuni setiap kali sujud terdetik atau terucap di kita Allahumma gfirli kena pulang sujud Allahumma gufirli Duduk di antara dosa Rabbi gufirli Warahamni Wajuburni Warfa'ni Warzukuni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni InsyaAllah Jadi sumbah yang kalau kita bisa nangka itu Mungkin ada juga orang merasa khusus sumbahyangnya Karena dengan indahnya bacaan imam ada orang bisa khusus sumbahyangnya karena merdunya suara imam. Kita dengan merdunya suara imam itulah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Begitu dia membaca ayat kita mungkin pay bisa meneteskan air mata. Kita ketika yang kita terdiam. Ya Allah luar biasa sumbayang ini. Tapi lebih hebat lagi kalau orang bisa yang baik jakanya bahasa kampung tuh imamnya nih imam nang jorang tu imam biasa aja suara sidin kada indah suara sidin kada bagus lagunya lagu kampung biasa tapi nang sumbah yang bisa khusuk hmm. hebat itu mah karena sidin waktu sumbah yang nah. subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau kita bisa itu baik, Lebih dahsyat lagi Jadi sidin sembahyang Kekhusuan sidin bukan karena Merdunya imam Kekhusuan sembahyang sidin Karena bukan indahnya lagu Yang dialunkan oleh sang imam Hanya semata-mata Sidin sembahyang merasa bujur ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala dan sidin meminta mudahan Allah ampuni dosa-dosa ulun Dimba itu pulang ya Allah dengan sumbah yang ulun ini mudahan pian tutupi kekurangan-kekurangan sumbah yang ulun ini. Ini Masya Allah, pakai sumbah yang nangka ini luar biasa. Nah mungkin kita kelas seperti kita mungkin karena merdunya kita ya terbuai, tersentuh kita. Gitu. Nah kalau ada orang Sumbahyang yang bukan karena merdunya imam, bukan karena indahnya lagu imam, tapi karena Sidin ketika membaca merasa bujur bepandir lawan Tuhan. Makanya Al-Quran yang dibaca ujar imam, al haqul muttaka hatta jurutukmul makabir inggih ya Allah. Kenapa kita katakan inggi? Itu Allah berpandir lawan kita sebenarnya. Alhaqumut takasur hatta jurutumul maqabir. Ujar Tuhan telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan. Bebanyakan harta, bebanyakan anak, bebanyakan jabatan, bebanyakan itu dan sebagainya. Hatta jurutumul maqabir. Sehingga kalian masuk kubur inggi. Ya Allah, sam'an wa ta'atan ya Allah. Kalau sudah seseorang bisa sumbah yang sampai demikian, pai. Subhanallah. Ini sebuah rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya jadi Imam Malik, Siapa yang hendak menarada khatiballah Siapa yang hendak berpandir lawan Tuhan, Pali yakra'il Qur'an. Baca Al-Qur'an. Makanya kita ketika sumbah yang itu, Kita berpandir dengan Allah. Makanya ketika sujud kita merasa, Ampuni dosa ulun ya Allah. اغفر لنا يا غفور ذنوبنا ما قدمنا وما اخرنا اغفر لنا يا غفور dunubana ma asrarna wa ma a'lanna rasanya kita pengen mensumbah yang kayak ini gak ada handak hendak bahancap-hancap ada kawah bahancap ada kawah, ada terus Para ahli sholat menyatakan Ini ahlinya pakarnya langsung di dalam kitab Nasahudini ya wasaya imaniyah. Wala qiraati. Jangan Anda bahancap-hancap membaca. Anda tidak akan bisa tadabbur dengan bacaan itu. Nah, jadi kita main salat, ya Allah, ampuni dosa ulun ya Allah. kita mantapi doa-doa di dalam salat rabbifillih warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar subhanallahu rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli Nah kalau kita sembahyang gini baik Semakin banyak kita sujud kita memohon ampuni ya Allah ampuni banyak dosa kita banyak kekurangan kita perbanyak sujud lagi ya Allah tutupi kekurangan sumbah yang ulun tutupi kekurangan sumbah yang ulun makanya ujar Nabi limba untung sembah yang istighfir salasan atau istighfiru salasan istighfarlah kalian tiga kali kenapa sumbah yang kita masih baik Ada yang mencuri di dalam ruku dan sujudnya, ada yang mencuri di dalam bacaannya. Itulah orang yang dikatakan orang yang kecurian di dalam sholatnya. Manikah? Itu. itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan anugerah ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Nah itu sumbah yang baik. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sujud, rajin terawih, rajin terawih. Makanya punya kita masih bisa terawihan baik. Jangan kada turun. Apa tadi? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah tutup kekurangan sumbangan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita-kita bersama Rasulullah di dalam surga. Makanya lihat nak kuciak kuciak tu pak orang menganggap itu apanya itu salawat itu. itu salawat tu jadi biar kadang mengantuk aja kadangnya itu kang pak uja tukang salawat Assalatu salatu jamiah as sunnat tarawih rahimakumullah inang di tanah tarawihan nang di rumah turunan tarawihan Nang di pasar tarawihan, nang di jalan tarawihan, jangan kada tarawih. Ini bulan nang dikatakan sayyidus suhur. Bulan nang dikatakan penghulu daripada segala bulan. Bulan yang dikatakan setiap malam kita disuruh. Ya bagi khair akbil, wa ya bagi syar aksir. Wahai orang-orang yang senang kebaikan, orang-orang yang senang dengan ketaatan, orang yang senang-senang dengan kesolehan. Nih malamnya, ini bulannya, terima, minta rahmat Allah, cari ampunan Allah. Wahai bagi orang wahai orang-orang yang senang dengan kejahatan, akhir dah cukup bertahan. Hayo kamu minta ampun. Lalu dia tukang tarawih. Assalatu jami'ah. Assalatu sunnat tarawih. Irahimakumullah. Ayo nang di tanah turunan tarawihan. Nang di rumah turunan tarawihan. Nang di jalan turunan tarawihan. Semoga Allah curahkan rahmat kepada kalian. Rahmat Allah adalah surga. Namun kita kada turun Pak Ayu. Ya Allah, tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Habis Ramadan, mafa mafa ma, mafa ma tamat. Kalau sudah lewat enggak kada ada lagi setahun landang umur. Baik kita menunggu setahun, iih eh, munya eh, panjang umur, iih eh, munya eh, sehat. Ya julun sering lun katakan selama kita masih kawat turun-turun turun-turun, jangan beralibi dengan Allah pura-pura kada kawa turun ada aja waktunya nang turun pian kena ada aja tunggu aja ada aja sabar pai menunggu itu Ya, namunnya sudah berjalan ini nah, kita merasa kalau penang tuha tuha kurang tua kalau sudah sumbah yang baik bangkit dari sujud berdahulu burit itu apa artinya <tuh> Bangkit sujud berdahulu Burit Minta maaf apa lalu minta maaf Tuhan, Tuhan Nah jasidin bangkit aja Itu ada lawas lagi baik Hati ini kena mantui kena. Artinya tuh kesehatan tuh sudah berkurang. Mun kawat turun, 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 turun. Ya Allah. Turunan aja baik. Aja sabar, pian ada aja waktunya kena negara turun lagi ada aja sabar aja ya sabar <guluh> anakku ini juga kah? Ulun Ulu yakin wae nang orang minta maaf Bang wajah. ini minta maaf nek ada mendengar minta maaf baik. Minta maaf mungkin nang sidin tadi sudah kada kuat turun pai mendengar nah di sana as-salatu jami'ah di sana fadlam minallahi wa ni'mah ini, ni karunia Allah dan nikmat Allah sumpah yang tarawih mendengar sidin wae umah aja raminya orang tarawihan lah kuciakan orang لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ايرمين يا ايرم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد Allah salim. Nah ini nang nang salah ini nih. Allah salim. <hian> <laughs> Jawabnya. Itu bahasa ya Allah. Kita pakai kada pinandu dengan salat tarawih kalau kada lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah wahai. Ha. rasanya tarawih nih ya lah gitu nah. Hi. Nah jadi jadi Nabi banyak kisu, sujud. Kemudian yang terakhir, kenapa kita rajin salat tarawih ini? Mudah-mudahan ya Allah kita, mudah Allah berikan kita pay, semangat semangat tarawih ini. Mana itu? Ini bisa koler Pak. nafsunya gonol. tahun lebih lah ya mimim tarawih tahun kemarin tahun dulunya tahun kemarin lah saya tahun dulunya kan nah itu sin berjuang sebenarnya Belum membaca alaha kumuttaka sur hatta jurutul maqamir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa la latarawunnaha 'ainal yaqin summa la bukan itu bukan itu surahnya. ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un Amin. Di sini. <laughs> Dikira sidin walad dolin kan lagunya mirip baik wa yamnaunal maun kan walad dolin. sidin tuh mesti amin orang rukuan sidin amin nah ini Pak mungkin lah gitulah sidin berjuang untuk salat tarawih cuma mengantuk luar biasa mungkin <laughs> ini pembujuran bujuran kata kakek sahan gada ulun aja hendak tertawa benar kan jadi imam soalnya sini di belakang ulun sidin nah jadi nang kayak apa biar kada tertawa, nah biar kada tertawa tuh jemilun ingat guru melajari itih kuku, oke <tik> semua. <tik> Saya di belakang ulun Sidin tuh <tik> wayem naun nadel maun dikasihin waladolin mirip kalau pak lo <tik> jadi amin Sidin aja solongan, <tik> itu perjuangan pak sini memperjuangkan tarawih gitu ya Allah. Yang terakhir, Pak yang terakhir. Biar kita rajin sumbah yang tarawih. Ini mumpung-mumpung Ramadan, Pak Rasa-rasanya di luar Ramadan susah, baik Maklum kita pula siang seharian kada sing makanan, kada sing minuman, hari panas dan lain sebagainya. Makan, rumahnya nyamanannya makan, Pasti itu sudah baik, itulah nafsu kita ini kadang-kadang susah mengawal nafsu kita ini makan banyak minum banyak jadi ya, tarawih lucut tadi cuma tetap saja sini turun itu perjuangan namanya itu perjuangan cuma mudah-mudahan dengan dimotivasi demikian nih baik hadis nabi berkata motivasi jadi ujar nabi manshalla sintai asratan Man sholla sintai asratan man sholla sintai asrata raka'atan tatawu an ghairal fardhah au kama qala Siapa nang sumbayang dalam sehari itu nang sumbayang sunat 12 rakaat selain ibadah sumbayang fardu banallah atau bunyalahu baitan fil jannah Dua hadis ini kan at-Tirmizi Ada juri eh, hadis ini kan oleh Muslim Banallahu lahu Niscaya Allah buatkan rumah di dalam surga. Jadi jar ulama hadis itu dibuat secara umum. Nang 12 rakaat terserah mau dengan tarawihnya, mau dengan qabliyah ba'diyahnya atau dengan sunat dan masjidnya atau dengan sunat wudunya, tahajud dan lain sebagainya. Pokoknya ujar Nabi, sehari semalam jangan kurang 12 rakaat. Niscaya Allah ulahkan rumah dalam surga. Ya Allah ulun tutur tarawih, ulun harus tarawih mudah-mudahan mendapatkan rumah dalam surga. Jadi dengan kita memperbanyak salat sunat, memperbanyak sujud kepada Allah, apa tadi motivasinya? Mudah-mudahan dosa ya Allah diampuni. Mudah-mudahan ya Allah kekurangan sumbah yang ulun ditutupi. Mudah-mudahan ya Allah ulun masuk surga bersama Nabi. Mudah-mudahan ya Allah ulun dapat rumah di dalam surga. Ini semua berlandaskan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ini, bang baik kita biar ya rajin tarawih. Aja siapakah imamnya? Siapakah imamnya? Ya tadi punya kawat tadi gitu nah. Imamnya lambat ke cepat ke ayu aja. Lain ini mang ganang nang bapak bapak nang banyak asam urat lawan kolesterolnya ini nah baik. Umar Sidin babai bapak andak lintuh tajak. Aduh, jadi Sidin jawab maafin marah. <tutih> Allah Ulun pai berapa kali nang lintuh sakit nih pen asalnya berjalan aja cuma sembuh. Ulun nih ya Allah dulu mulai sakit lintuh nih pai mulai di pondok pernah sampai main bola tuh sampai tepi lain berjalan disontek lawan menteri ampih pian gitu nah. Berjalan menguliling sini sakanya lintuh jual sakitnya itulah. Yang makanan kita nih pang Nah jadi nang kita kita itu sabar. Tapi mungkin sudah akut banalin tuhutnya sakit banar baik Ada kawa hancap. bawa kursi ke ke masjid. Bawa kursi. Nang penting jangan meninggalkan. Bawa kursi baik. Nang tua tua kan malum nang tua tua dari berdiri ke sujud tu umat tuh perjuangannya luar biasa tuh tuh jakanya kayu tuh grepek 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 Hanya sampai ini, tuh imamnya kurus hampul. Ah, padahal lincah buat narasiden. Oh mak, nang mau umpati kada kehargaan. Nini nini kaya-kaya Allah. Dapian kaya ini ay, mun kada tahan bawa kor kursi untuk sumbing tarawihnya, sumbing wajinya kada apa ano. Nah, bawa kursi ayo anak tiga puluh di aku tahan aja. Nah, kursi Allah Allahu Akbar. Sedikit aja rukunnya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar Menyamannya Zidin Ini nang kada kawa aja malah Jangan seberataan Rai. <laughs> <laughs> Mun seberataan ini kira pengantinan pulang eh, Itu di Alpalat tiga baris kursi bapaan <laughs> gitu nah, gitu, Dikira tadi Oh kalinya mengaku kada tahan seberataan Itu nang tuha tuhan aja Nang sudah jurang tuh Ya orang Tuhan nang saudara Bagus saya penting jangan meninggal meninggalkan sesuai dengan kemampuan kita ini saja pulihnya baca tafsir kacamata tak tinggal ya allah semalam pembacaan di masjid al mu'minin kupiah tertinggal tak tinggal ya allah jadi lu pakai sorbon wah macam bagiannya pakai memakai sorbon berlakai pakai jilbab hal lagi kupiah ya tak tinggal pakai masalahnya jadi Dua kali lu bacaan di, di Masjid al muminin ini toh, tinggal terus kopiah. mengingatkan kopiah kacamata tak tinggal. Itu ciri sudah tuh Tuhan. Wa man nu'ammirhu nunaqqisuh. Nah, itu Jadi pahala-pahala panjang umur tuh dibuat itu. orang sebaliknya asalnya pak ingatan kurang pak ingatan. Nah, itulah. Ini saja kita meminta memohon ya Allah beri kita kemudahan untuk salat tarawih sepanjang bulan Ramadan amin ya rabbal alamin